Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Okey, hari ini Bawan dalam Bawan Channel akan kongsikan anda dengan satu lagi perfume yang sangat-sangat elegan. Okey, sebelum tu Bawan mohon jasa baik anda untuk klik butang subscribe dekat bawah supaya anda tak ketinggalan sebarang info menarik daripada Bawan Channel. Baik, perfume yang Bawan nak kongsikan dengan anda hari ini adalah Gentleman Eau de Parfum daripada brand Givenchy. Lawa kan betul dia. So tanpa membuang masa, 3 2 1 roll on. Gentleman Eau de Parfum release pada tahun 2018, iaitu dihasilkan oleh Oliver Cripps dan juga Nathalie Lawson. Okey, perfume Gentleman Givenchy Eau de Parfum ni, okey, ia diklasifikasikan sebagai woody aromatic fragrance. Baik, notes yang ada dalam Givenchy Gentleman Eau de Parfum ni adalah black pepper, lavender, bergamot, orris, clove, cinnamon, black vanilla, tolu balsam, patchouli, tongkabin dan juga benzoin. So barang-barang yang ada dalam ni agak berat kan? So mesti korang nak tahu macam mana pengalaman Bawan guna Gentleman by Givenchy Eau de Parfum ni. Pengalaman yang Bawan dapat daripada Gentleman Eau de Parfum ni, okay, dia adalah satunya winter dan juga cold fragrance, okay, dan juga evening night fragrance. Okay, dia memberi satu vibe dark, powdery, leather dan juga sedikit sweet, okay, yang intense kepada. Okay, maksud Bawan intense tu adalah dia punya dark tu intense dan sedikit je dia punya sweet kepada si pemakainya. Okay, ada juga yang bertanya dengan Bawan, Bawan apakah beza Gentleman ni, Gentleman Eau de Parfum ni dengan Valentino Uomo Intense dan juga Dior Homme Intense. Baik, Bawan sharekan dengan anda. Untuk Valentino Uomo Intense, okay, dia memberi vibe Irish, powdery dan juga sweet daripada orange dan juga vanilla. Okay, manakala Dior Homme Intense tu, okay, dia lebih Irish, powdery dan juga dia ada vibe of lipstick. Ah, ha, macam lipstick tu. Tetapi untuk Gentleman Eau de Parfum ni, okay, dia memberi vibe yang sama. Dia ada dark powdery, ada leather, tetapi dia punya sweet tu datang daripada tolu balsam, macam bau sweet amber dan juga bau tongkabin yang sweet. So itu adalah beza dia, okay, antara Gentleman Eau de Parfum ni dengan lagi dua yang Bawan sebut tadi tu. Untuk pengetahuan anda juga, Gentleman Eau de Parfum ni dia lebih mudah untuk digunakan berbanding dengan Valentino Uomo Intense dan juga Dior Homme Intense, okay, atas dasar vibe yang dia berikan tu. Okay, mudah kata yang dua tadi tu dia lebih kepada CEO types punya, manakala Gentleman Eau de Parfum ni dia lebih kepada santai, okay, dalam sedikit santai berbanding dengan yang lagi dua tu yang lebih a bit serious sikit. So macam kalau yang tadi tu CEO, Gentleman Eau de Parfum ni dia punya assistant, dia lah assistant CEO dia. Okay, Gentleman lebih mudah dipakai, okay, mudah diterima, bukan saja diterima oleh orang sekeliling tapi mudah diterima oleh si pemakai tu sendiri. Untuk projection dia, ini yang paling Bawan nak kongsikan dengan anda. Bawan cakap dia punya projection sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik. Silage dia orang boleh bau anda daripada 1 meter ke 2 meter. Memang ini adalah komplimen daripada yang Bawan dapat. Okay, 1 ke 2 meter orang dah boleh bau dah anda punya bau Irish powdery tu, sweet-sweet tongkabin dia tu anda boleh dapat daripada Givenchy Gentleman Eau de Parfum ni. Dan untuk dia punya longevity dia,
memang sangat-sangat superb. Bawan boleh dapat 18 jam, okey, 18 jam tanpa gagal bila bawan pakai Givenchy ni. Sangat-sangat memuaskan. Untuk harga Gentleman by Givenchy Eau de Parfum ni adalah sekitar RM400 ke RM450 untuk 100ml. Okey. Dan bawan cadangkan anda untuk go through daripada seller-seller yang ada dekat Malaysia ni, okey, untuk dapat harga yang lebih baloi. Macam ni bawan dapatkan daripada Sohaili Perfume daripada Abang Bo dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan pasaran. Dan adakah ianya berbaloi? Yes, ia sangat-sangat berbaloi sekiranya anda seorang penggemar powdery perfume, Irish perfume. Contohnya anda suka macam Dior Homme, anda suka Prada. So ini anda patut ada dalam collection anda dan ia sangat berbaloi untuk anda guna sebagai semi formal punya fragrance. Okay, untuk kegunaan semi formal punya fragrance. So itu adalah ciri-ciri Gentleman by Givenchy, Gentleman Givenchy Eau de Parfum. Baik, itu sahaja daripada bawaan untuk hari ini berkenaan dengan Gentleman by Givenchy ini. Semoga bermanfaat. Okey, sekiranya anda nakkan perfume-perfume yang original, anda nak perfume-perfume yang authentic, anda boleh tengok dekat list yang bawaan akan sertakan dekat bawah ni, seller-seller, nama-nama seller yang ada dalam Malaysia ni. Semoga ianya membantu anda untuk dapatkan perfume yang berkualiti dan yang pastinya original. So semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.